Oke, selamat malam guys. Nah, ini pokat saya barusan jatuh. Nyampe di bawah udah pecah. Kan sayang. Ini beratnya 1,8 kilo ya. Iya. Nah, ini yang pecah kayak gini nih masih bisa diselamatkan. Kan ini pecah nih. Nah, nyampe ke sini. Ini masih kita selamatkan dengan cara menutupi dengan plaster. Nah, coba coba kita praktekkan agar dia tidak busuk di dah tua nih. Nah, udah bunyi, udah lepas apanya isi di dalam sama sama apa ya? Kalau Kalau istilah kami sama biji sama pokatnya udah lepas. Bunyi bunyi. Upi siko pi, oh plaster pi. Nah, ini alatnya ini aja nih Mas Bro, ini isolasi kertas. Kita tutup. Berarti nanti masaknya nggak membusuk. Yo pe sikap pe. Ya, IP ambil ayah ayah. Ayah. Jalan yang oke deh. Sayang terbuang besar nih Mas Bro, 1,8 kilo. Nah. Jadi caranya ini kita rapatkan, habis itu kita isolasi. Nampak ya? Kita tekan ke posisi merapat. Terus dah. Kalau masih ada yang masih belum diisolasi, kita tambah. Oke, mantap. Ini 2 hari lagi nih udah bisa dicicipi, bisa bikin jus. Jos. 1,8 kilo. Terima kasih, guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke.